So, ya ini adalah hari kedua technically kita ada di London. Kemarin kita baru nyampe. Semalam baru nyampe dan gak sempat ngapa-ngapain dari airport langsung pulang. Dan hari ini adalah hari pertama kita yang panjang jalan-jalan. Kita akan ke Bicester Village. Itu adalah tempat kayak Premium Outlet. Dia bentuknya kayak outdoor mall gitu. Mungkin sekitar 1 jam perjalanan dari London. Ini lebih dekat ke Oxford. Mungkin nanti kita akan mampir ke Oxford juga. Apa namanya neighborhood-nya, tempatnya. Dita, ini adalah di daerah Hatchwork. Dita. Ditanya sini. Oh, halo. Coba kita udah mulai berasap ya. Ki wong desa kabeh. Iki wong Banyumane kabeh iki. Eh, wong Banyumane setekan Hatchwork. Hatchwork. Itu dia rumahnya Dita ya. Oke, see you around. So, di udara yang sangat dingin ini kita makan es krim makaron. Lihat dong. Itu rasa apa? Hazelnut. Hazelnut, your favorite. Hazel. Hazel. My daughter namanya Hazel. Kalian beli apa, guys? Dita. Oh, itu passion fruit ya? Passion fruit. Okay, that's passion fruit. Dita pesan. Susah deh pakai tangan. Apa? Pistachio. Kalau aku salted caramel. Rasanya enak banget. Lagi dingin-dingin. Gampang makan pakai tangan kayaknya daripada pakai sendok ya. Okay, this is salted caramel. Let's enjoy. Ini sebuah keputusan yang agak janggal sebenarnya. Agak janggal. Ini sedingin ini. Kenapa makan es krim? Oh, makan es krim. Ya. Kapan lagi makan es krim ada makaronnya? Jakarta nggak ada soalnya. Jadi kita sikat aja. Terlepas nanti malam kerokan di rumah atau minum 3 bungkus tolak angin. Nemu ada tempat foto di atas dong. Kita mau foto dulu. Lihat. That is a must do in London. We'll be right back.
scientific moment. Jadi menurut lo yang mana tak? Plastik bag sama itu. Just one. One aja. Ini? Iya. Yang mahal itu sih, coklat, yang hitam. Cuman kita buat traveling. Makan dulu, ngisi perut. Udah kedinginan, jadi lapar. Ini tadi namanya adalah Moroccan Barbecue Chicken Wrap. Ini memang manja loh, Bu. Apa? Manja. Manja is eat bukan sih. Iya, ini Italian. Italian? Manja. Manja. Tapi Moroccan ini. Iya. Rasa itunya kuat banget tuh, apa? Jinten. Apa ya bahasa Inggrisnya jinten? Kamu tau gak? Okay, sekarang kita udah selesai belanja dari Mr. Village. Kita mau ke Oxford kayaknya di sini ya. Let's go. Caranya bayar parkir di Inggris. Emang lo inget, tapi pake ini aja deh, Kak. Kita udah ada di Oxford nih sekarang. Pantingnya udah tutup boatnya. Oxford kan the best, yeah. Gitu kan? Jadi kita bakal keliling-keliling aja ya di sekitaran Oxford sini. Fish and chips, the real fish and chips from UK. Okay, so sekarang kita balik lagi ke parkiran. Kita mau balik ke London untuk
makan crepe. Makan crepes baru juga selesai makan fish and chips, makan crepes lagi. Turunin dikit dong biar aku kelihatan. Ini masalahnya kurang lebar. Tuh. Kita ambil mobil dulu. Yap. Jadi di sini parkirnya itu di bar di depan. Dan harus ditentukan mau berapa lama. Jam. Jadi kalau kita udah tentuin 3 jam, terus kita enggak boleh gitu. Enggak boleh telat. Kena denda 100 pound katanya. Iya. Gila ya. Padahal kalau kita 3 jam cuman berapa 6, tadi? 6,8 pound yeah. Untuk 3 jam. Pokoknya tapi kalau kita semua, telat, jadinya denda. Deh. Nah, pokoknya di sini semua katanya harus serba planning dan planning. Ini Mbak. Ini mukanya yang mana ya, Mbak? Mas aku. Ini santai aja nih masnya. Checking out the schools nih. Iya, tapi tebel banget mas ini jaketnya. Tadi Gio heboh pas di blister. Padahal itu masih siang. Iya, itu masih siang. Gue masih kayak santai banget. Kita lagi ngantri. Masih lumayan panjang ya. Selamat loh. Tadaaa. Harusnya gue harusnya ngerekamnya gini sih. Ya ngerekam aja ini. Feeling so gifted, sugar, how you get so fly, sugar, how you get so fly.